Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicau Populer, jumpa lagi dengan saya di channel Animas Populer. Nah, di video kali ini saya akan membahas 3 cara akurat membedakan burung cicak wilis jantan dan betina. Untuk pembahasan, alangkah baiknya kalau kita klik subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar sobat kicau sekalian terus update di channel Animas Populer. Sobat kicau sekalian, mungkin sudah tidak asing lagi dengan burung jenis ini. Sering juga disebut burung cicak wilis merupakan burung endemik asli Indonesia. Itu cara membedakan nomor satu adalah dengan melihat alis mereka. Burung cicak wilis pejantan memiliki alis berwarna oranye, sedangkan burung cicak wilis betina memiliki warna kuning atau tidak terlalu mencolok seperti pejantan. Nomor 2, yaitu dengan melihat bentuk tubuh mereka. Jika dibandingkan dengan betina, bentuk tubuh pejantan lebih besar daripada betina dan memiliki ukuran yang lebih panjang daripada betina. Sedangkan betina yaitu sebaliknya dari pejantan, memiliki bentuk tubuh yang agak kecil dan tidak sepanjang pejantannya. Dan yang ketiga adalah kalian bisa raba di bagian bawah perutnya atau di bagian kelamin burung tersebut. Jika kelamin tersebut menonjol atau keluar dan memiliki sedikit bulu, itu jelas pejantan. Dan betina adalah sebaliknya. Jika kalian raba tidak memiliki tonjolan atau apapun, itu berarti betina. Sekian dan terima kasih bagi yang udah nonton video ini, dan jangan lupa like-nya, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian update terus di channel Animals Populer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.